Selamat datang kembali dan selamat menyaksikan. Oke bos, kita lanjutkan cleaning lensa Sony 18-105 kiriman dari Kalimantan. Langsung saja masuk ke videonya. Kemarin setelah kita belah pengait optiknya, langsung saja kita cabut optiknya dan harus hati-hati ya bos. Setelah kita cabut optiknya, lebarkan terlebih dahulu pengait optiknya, supaya mudah untuk memasang kembali optiknya. Dan ini optik bagian dalam yang berjamur. Oke bos, langsung saja kita bersihkan jamurnya. Dan harus hati-hati ya bos. Apabila ada yang mau servis, boleh tanya-tanya di komentar. Dan ini hasilnya setelah kita bersihkan jamurnya. Lanjut kita cleaning optik bagian dalamnya dan harus hati-hati ya bos. Lalu kita pasang kembali optiknya. Terus kita rapatkan kembali pengait optiknya dan harus hati-hati ya bos. Kemudian, kita bersihkan kembali optiknya. Dan, ini hasilnya setelah kita bersihkan jamur di optik bagian dalamnya. Sudah bening, bersih tanpa jamur. Lanjut kita pasang kembali optiknya dan luruskan dengan tanda yang kita kasih supaya tidak misfokus. Maaf bos, gambarnya blur, tiba-tiba kameranya error. Lanjut pasang kembali bautnya. Dan jangan lupa ring depannya. Kita rapatkan kembali ya, bos.
Lanjut pasang casing lensanya, dan harus hati-hati bos. Oke, lanjut pasang bautnya dan jangan sampai tertukar. Pasang mainboardnya dan masukkan kembali fleksibelnya dan harus hati-hati. Dan kita bersihkan kembali optiknya. Lanjut pasang ring mounting dan fleksibel mountingnya. Lanjut pasang kembali baut mountingnya. Bersihkan kembali optiknya, supaya tidak ada bekas jari. Dan ini hasilnya setelah kita cleaning, sudah bebas jamur dan seperti baru. Kita akan coba kembali lensanya, apakah hasilnya masih tajam. Dan, ternyata masih tajam ya bos. Terima kasih sudah menonton video kami. Apabila kalian suka, like, comment, share, and subscribe ya bos.